Nah, iya, kita jadi hiji bahan emutan kamu orang sadaya. Di mana posisi agama, kondisi agama, ina kondisi naon terkesampingkan, termarginalisasikan, terpinggirkan dengan gelanggang-gelanggang kehidupan. Pomo dari bari ayah upaya-upaya di musuh-musuh Islam kanggo menghancurkan Islam. Di antara sasaran Nabi ke menghancurkan Islam itu utamanya generasi muda nahula. Mereka berpikirkan baik ayuna anu kolotna, anu rajin pengajian, anu rajin kene sholat berjamaah. Oh awal akhir eta bakal maut. Yang penting ayuna rusak generasi muda nahula. Jadi nahiji dinahiji muktamar di Yerusalem hidup pimpinan misionaris dunia di antara dipanggil para misionaris misionaris di berbagai macam negara anu ngawakili. Wahai para misionaris misionaris sekalian, juimer pimpinan tugas araranjen ayeuna lain kumaha ngristenkeun orang-orang Islam. Sabab masih kumaha wae oge maranehanna masih boga sikap fanatik terhadap agama dan terhadap Islam. Jeung orang-orang Islam anu berhasil dikristenkeun ku araranjen hanya orang-orang Islam lemah, orang-orang Islam miskin anu ukur jadi beban urang hukum. Tapi tugas arahnya nu paling penting kumaha keur ngajauhkeun orang Islam tina Islam. Nah, sehingga sasana dia manehanna KTP na Islam bahkan mungkin arahna ke Islam, tapi ku jauhna manehna tina Islam bakal gampang kurang digiring ke mana kurang mau. Nah, maka upaya-upaya itu secara masif akhirnya terjadi. Terutama sasaranana generasi-generasi muda. Ingawitan permainan, hiburan, anu perkara-perkara mata ngalalaikeun lah, ieu terjadi. Ieu barangkali momentum saperti ieu urang sami-sami dianggo kanggo merefleksi diri, kanggo mengevaluasi diri. Bagi aya keterkaitanana sareng